Ha? Kena. Teo, aku tak mana nak teka-teka. Teo, apa-apa. Teo, saya kata benda susu. Aku tak ambil susu. Kalau susu. Bukan lagi aku tak ambil. Aku tak punya rupa, aku tak punya harga. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Namun tulus padamu. Ya, hati yang setia, jiwa yang setia, hati yang setia, jiwa yang lara, hanya padamu. Tak ada pula lagu kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam satu dunia. Salam 4230156. Dilengkapi 789. Syukur satu. Syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam. Syukur kehadirat Allah SWT kerana kita masih berpeluang diperjodohkan bersama di dalam LV Prince Chiki Ikram Dinsley Ika Iki Chomel Anjay. Waalaikumsalam. Pera apa ambo kecek? Pak Ben. Eh? Ha? Oh, memang kau ikan. Wow. Selamat jalan. Sudah mah. Saya pakai jaket, demam ini. Demam, cuci dosa. Video kena cuci dosa, tak cuci dosa banyak sangat. Betul. Dia rest sekejap dia benda-benda yang lalu kita buat kebiasaan. Sekejap hari kita ada buat maksiat. Hei, maksiat tu enak. Maksiat banyak kategori. Maksiat enam perempuan jalan tengah. Maksiat ni satu kenikmatan yang harus kita kecapi setiap hari. Kerana tanpa maksiat tu kita tak tahu yang bawa kita ni adalah musibat. Ha? Waalaikumsalam. Tadi nampak kat kedai pau, lembut je lah yang anak-anak buah. Lembut? Mana dia lembut? Dalam kelembutan nafsu itu tembakan padu. Ya, sekarang dapat lah. Nanti padu lah. Lantai lah. Assalamualaikum. Saya rasa bersyukur sangat dengan keadaan senario sekarang ni. Suasana di Malaysia kembali ke akar umbi. Bila nak kahwin dengan Baikram Mackensen sekarang? Bila awak nak meninggal? Sekiranya awak tahu tarikh awak nak meninggal. Assalamualaikum. Awak DM saya, bagi tahu tarikh yang sebenar-benarnya awak nak meninggal. Bila confirm tarikh yang awak katakan awak nak meninggal, insyaAllah saya akan bagi tahu tarikh saya nak kahwin pula. InsyaAllah. Doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun hakikatnya pada hari ini,
mari berselawat macam selalu. Buatlah sendiri kan, takkan semua benda nak kena hidangkan, buat sendiri lah. Kita seharusnya jangan bergantung harap terhadap manusia ataupun makhluk, namun kita harus bergantung harap sepenuhnya kepada Allah SWT. Ini dia nak tengok dalam live view, lepak kat mana tu, di sebelah jiwa awak. Saya meninggal lagi 3 tahun bang, saya ada kanser. Okay, dalam tempoh masa 3 tahun awak masih lagi hidup jumpa saya. Sekiranya awak dah meninggal dalam tempoh 3 tahun, belum cukup 3 tahun, awak jangan jumpa saya. Okay. Oi. Kau ejas belakang kita. Kau dah buat benda ni kan. Ini boleh magnet. Hidup saya memang dikelilingi cahaya, sebab saya sentiasa berdoakan supaya saya dikurniakan berkat rahmat taufik daya rezeki secukup-cukupnya melimpah ruah nur cahaya Allah SWT, nur cahaya Muhammad SAW. Apa anda dekat mana pilih kan? Macam mana nak jumpa Abang Iq? Kenapa ya? Yelah betul lah saya cakap tadi, kalau abang belum kahwin dalam masa 3 tahun abang jumpa saya. Tak, saya cakap sekiranya awak belum dalam tempoh 3 tahun awak masih hidup, awak jumpa saya. Tapi dalam tempoh 3 tahun awak dah meninggal, awak jangan jumpa saya. Mudah. Saya si ganja. Nah, saya dah makan nasi buluh tadi, alhamdulillah, di sungai, Sungai Kelah. Kalau jumpa nak apa? Saya cuma nakkan jiwa yang lara itu kembali ke akar umbi. Back to sunnah. BTS, back to sunnah, back to school. Tak nak. Kalau awak jumpa dengan saya, awak kena beli produk saya dulu. Delicious, sedap kali delicious, iaitu Serumal Chill Bliss Prince Chicky Boom Boom. Baru beli perkembangan saya. Nowadays, nothing is free. Usaha sampai jadi. Pelik ya? Sabar itu kunci. Dan nak murah, buatlah sendiri. Penata Kampak itu adalah sebahagian daripada asal-usul keturunan saya. Keturunan saya asalnya kebanyakan di sebelah bunda saya, iaitu Gopeng, Kampak, Lawang Kudo. Oh, Serumbal Ciblis Prince Chicky Boom Boom. Serumbal Ciblis rasa peras macam iblis. Jangan jadi iblis. Salam dari Singapura. Oh, silap. Sepatutnya saya kena sebut Serumbal Ciblis rasa pedas macam iblis. Jangan jadi balaci iblis. Balik. Jangan jadi iblis. Okeylah. Pandai-pandailah bang ini. Ha, kelak-kelak dalam sweet. Eh, mana ada sweet biasa-biasa je kita, Wak. Apa abang, apa pandangan abang I pasal kes basi? Boleh lah. Waalaikumsalam. Basi dan tak perlu untuk saya menguraskan tentang pandangan apa pun mengenai itu. Sekiranya benda tu salah, salah. Nak buat suka hati. Kan, tanggunglah sendiri. Kan? Jadi pada saya, buat apa saya nak menyebut-nyebutkan lagi? Saya menambahkan lagi kedosaan dalam diri ini, plus menghebahkan perkara yang tak sepatutnya dihebahkan. Biarkanlah. Allah Tuhan tu. Belah gini yang mengacau. Apa pendapat abang pasal Perdana Menteri baru? Puis. Soalan begitu menarik. Apa pendapat abang pasal Perdana Menteri baru? Saya rasa saya sangat... saya sangat malu dan sangat-sangat malu. Aduh, kerana saya kerana negara Malaysia telah melantik seorang Perdana Menteri Malaysia ke-8 yang saya rasa tak sepatutnya rakyat Malaysia merasa bangga kerana beliau telah pun sujud syukur apabila di-announce, apabila dihebah, apabila keputusan daripada pihak istana mengatakan beliau dilantik, beliau dipilih untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Kerana bagi saya, tingkah laku dan akidahnya itu amat luar biasa. Dia kena lekatkan dulu sekejap. Maaf. Iklan. Maaf ya.
Okey, tadi saya tak habis pasal PM8. Saya rasa saya sangat malu menerima Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri kita yang ke-8. Saya sangat malu. Saya rasa tidak wajar sekiranya saya membanggakan diri, kerana saya rasa tindak tanduk beliau apabila diumumkan bahawasanya beliau merupakan PM yang ke-8, ke-8, dan beliau terus melakukan aksi aksi yang terlampau, aksi yang boleh dikatakan boleh membuatkan akidah manusia Melayu, Malaysia ni akan jadi kocak kacir ataupun Okay, apa tadi pasal apa tadi? Saya lupa dah sebab ada gangguan. Pasal apa tadi? Oh, pasal Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Ia rasa siapa sesuai jadi PM ke-8? Siapa lagi kalau bukan, sekiranya bukan saya sendiri, kan? Kucak-kacir. Akidah Melayu Malaysia kita jadi kucak-kacir apabila tindakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 sujud syukur apabila diumumkan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Saya rasa tidak wajar tindak tanduk itu, kerana pemahaman manusia ini akan mengatakan beliau ini adalah syirik. Syirik. Sangat syirik. Kerana beliau boleh sujud syukur apabila diumumkan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Mana ada Melayu Muslim kita mengamalkan perkara itu? Tak ada. Jadi syirik. 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 Menyekutukan Allah. Sebab dia bersyukur pada Allah, dia menyekutukan Allah. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya, siapa setuju Perdana Menteri Malaysia buat sujud syukur apabila diumumkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8? Siapa setuju? Setuju, tekan setuju. Tak setuju, kata tak setuju. Ingat ada isi. Siapa setuju? Siapa setuju Perdana Menteri Malaysia ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat sujud syukur setelah diumumkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Siapa setuju? Saya tak setuju. Saya tak setuju. Saya rasa macam syirik. Disembah apa? Saya tak setuju. Saya tahu ramai yang setuju, tapi saya tak setuju. Ini semua budaya ikut-ikut Malaysia je ni. Budaya ikut-ikut. Bila seorang kata setuju, semua kata setuju. Waalaikumsalam. Ini budaya Malaysia. Budaya Malaysia, budaya ikut-ikut. Tak boleh. Saya tak setuju. Saya tak setuju Perdana Menteri Malaysia ke-8 buat sujud syukur apabila diumumkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Itu melanggar pemahaman orang Malaysia kita. Sebab saya rasa bukan semua yang mengamalkan sujud syukur, jadi dia tak boleh diterima pakai oleh penduduk Melayu Malaysia. Ha, dia sembah orang dekat depan dia kan. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kita jangan cerita pasal Manchester United, kita sembang pasal Perdana Menteri Malaysia ke-8. Saya dah jelaskan, saya tak setuju. Saya tak setuju Perdana Menteri Malaysia ke-8 membuat sujud syukur apabila dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Saya kata syirik. Sebab ramai Melayu Malaysia yang tak melaksanakan. Saya sendiri ni. Tak terfikir pun nak buat benda selama ni. Selama saya hidup hampir 40 tahun ni, 39 tahun. Jaranglah saya buat sujud syukur. Yang saya buat apa? Happy syukur. Abang tak boleh
Macam mana yang dapat happy syukur? Happy syukur? Happy macam syukur ni lain. Ha? Kenapa syirik? Kita tahu dia sembah apa. Kat depan tu ada meja, ada kerusi bersama sembah apa. Nak sujud apa? Ya, sujud syukur tu menyekutukan Allah kerana kerana menyekutukan Allah, iaitu dia sembah pada Allah dan Allah. Allah satu. Dia sekutukan. Ha. Skill macam Johnny Depp. Ha. Sekarang ni nak tanya, boleh ke tak boleh buat sujud syukur tu? Nak tanya pada kamu semua ni. Kamu bijak sangat pasal sujud syukur kan? Korang, kamu rasa, kamu rasa lah kan? Mas sedang dengan Abang Anu tak? Mas sedang dengan Abang Anu tak? Tak. Tak, satu kampung lah. Kenal dengan apa dia? Dengan Zapi pun masa kecil. Dekat sekolah lah. Boleh, memang rapat. Sujud di mana-mana abang, boleh? Kenapa pula di mana-mana boleh? Macam abang angkat abang lah. Maknanya sekarang ni, maknanya sekarang ni, apa yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia ke-8 ini adalah wajar untuk menjadi budaya ikut-ikut oleh Muslim Melayu kita. Dia awal-awal dia bawa abang. Adakah benar? Tapi harga lain macam. Yang penting arah kiblatnya. Ya ke sujud syukur ni perlu mengikut kiblat? Jadi boy ni banyak. Ya ke? Hai banyak ah ni. Berjalankan barang ni tu. Hmm? Ya. Daun dulu tu bagi. Patut buat air nak masak, kau ambil yang betul. Perlu tak? Oh. Buat naik motor VL. Soalan saya tanya ni. Sujud syukur ni perlu tak mengikut kiblat? Buat naik ah. Yang VL lama 40 bungkus kan. Nampak? Berapa ramai boleh jawab ni? Bang. Saya bagi 5 minit lagi. Saya ada masa 5 minit untuk bincang pasal sujud syukur ni. Okey, sekiranya kita atas kapal, kita tahu kiblat. Okey, katalah tiba-tiba ada benda berlaku, Allah bagi satu nikmat lah kan. Tiba-tiba Allah bagi satu nikmat lah kan. Nikmat di mana, di mana tiba-tiba jadi pam. Tiba-tiba kita punya tengok nak sujud syukur. Adakah berkesempatan kita untuk memikirkan arah kiblat je? Dah makan lah. Dah makan lah. Dah, alhamdulillah. Hmm? Okay. Jadi sekarang ni bermaknanya apa yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 apabila diumumkan menjadi Perdana Menteri ke-8 Tasnim Hidin Yassin adalah merupakan guru mursyid. Bukan bullshit. Oh, okay. Maknanya di sini budaya sujud syukur ni dah mula dah menjadi satu revolusi di bumi keramat. Sini. Yang ada sini Syapik dengan Cukri ya. Okey. Kalung rumah. Oh, ini ni. Oh, dia. Macam mana tahu dia guru kush pushit? Lama. Lo. Lain kali kaji sejarah, lihat sejarah, renungkan sejarah. Kerana apa dalam Quran pun kebanyakannya tentang sejarah. Sejarah mungkin berulang, andai engkau ku maafkan. Oh kekasih. Eh, pala kena tau. Kalau tak tau, mangkau. Faham tak? Apa jangan cakap sini? Hmm? Cepatlah bang, terangkan dalam-dalam. Kalau betul-betul kek. Kenapa saya kata syirik? Sebabnya saya suka hati saya nak cakap syirik. Macam mana netizen cakap, apa yang saya katakan, apa yang selama ni berlaku dalam prinsip kita sendiri, apa bezanya saya mengatakan syirik? Sebab saya nak jadi sebahagian daripada netizen. Kerana netizen boleh meletakkan suatu persepsi mengikut apa yang ikut suka hati. Alright. Walhal. Tengok sikit live ni. Segan lah.
Nampak tu? Sujud syukur dilakukan apabila mendapat nikmat yang besar dan jarang datang. Cara sujud syukur lebih abdal dimulai dengan, kenapa nak tunggu nikmat yang tak tahu datang bila datang? Kenapa kita tak boleh buat syukur-syukur? Boleh katakan setiap apa nikmat, hari-hari kita ada nikmat. Lambat lima, lambat kebosan. Dia ni jangan ambil kerja Tuhan dia. You siapa? You all jangan ambil kerja Tuhan. Selama ni you all banyak buat kerja Tuhan. You all tak sedar apa you all buat. And you all rasa you all dapat ilmu, you all dah cukup bagus untuk menghukum sesuatu yang terjadi dalam keadaan media sosial ini yang penuh dengan sosialnya sekali. Okay? Allah dah tunjuk dah kebesarannya satu persatu. Allah dah tunjukkan nikmatnya satu persatu. Allah dah tunjukkan satu persatu rahsia di sebalik rahsia. Namun masih lagi yang buta, yang celik masih makin buta, yang buta makin celik. Alright. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah telah memilihkan Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 supaya rakyat Malaysia terus mempelajari tentang maksud yang tersurat dan tersirat dalam surah Yassin. Takbir. Bukan setakat Yassin malam Jumaat saja. Bukan. Dan kita akan dengar hari-hari dalam radio, dalam TV akan menyebut Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum ini Mahathir Mohamad, sebelum ini Najib Razak. So back to sunnah, back to school. Transformasi IQ harus terus menjadi perjuangan dalam setiap individu yang bernama Muslim, Melayu, Malaysia, Malaysians. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebelum nak tidur, baca surah Al-Mukawwan. Saya tak perlu jadi PM. Saya tak nak jadi PM. Buat apa? Sebab ramai rakyat Malaysia yang lebih berwibawa dan ramai pemimpin-pemimpin yang lebih berkelayakan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan saya sebagai hamba Allah SWT, saya lebih baik menjadi pencacai Allah berbanding menjadi pencacai kepada rakyat. Buat apa? Baik saya jadi jaru kepada Allah. Istiap saya jadi jaru kepada semua manusia ni yang tak tahu apa sebenarnya sifat masing-masing, yang tak kenal apa itu retinya kenal diri, kenal Tuhan Ilahi Allah. Chill. Alright. Jadi Allah telah mengurniakan bumi keramat, bumi Malaysia ni, sebuah talaki yang sangat Ar-Rahman Ar-Rahim. Back to sunnah. Back to school. BTS. Bukan K-pop, namun M-pop. M-pop. Muslim, Melayu, Malaysian. Pray on play. Wow, cakap hati aku je dapat ilham. Okay. Muslim, Melayu, Malaysian, pray on play. M-pop. Bukan K-pop. M-pop. M-pop. Okay, M-pop. Alright. Muslim, Melayu, Malaysian, pray on play. Kenapa apabila kehabisan susunan Rahman, Rahman bermula daripada Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri, R Rahman, A Abdul Razak, H Hussein On, M Mahathir Mohamad, A Abdullah Badawi, N Najib, M
Mahathir to Muhyiddin Mahathir Mohamad, Mahathir Mohamad to Muhyiddin Yassin. Ini semua adalah penampakan tanda-tanda yang Allah nak bagi pada Malaysia ni, tapi ramai rakyat Malaysia terbuta. Alhamdulillah. Dia mudah aje. Biar apa? Kejap. Lupa ayat kejap. Biar hati. Bukan, salah. Biar hati berkata-kata. Asalkan. Ha. Biar hati berkata-kata. Asalkan hati. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan hati berkata-kata. Asalkan mulut tidak berkata. Biarkan. Salah. One more time. I will do one more time. Sorry. I'm not perfect, but I will do my best to be a perfectionist. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Biar hati berkata-kata. Asalkan lidah tidak terkata. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar hati berkata-kata. Asalkan lidah tidak berkata. Biar Allahu Akbar. Dapat dah. Biar hati berkata-kata asalkan lidah tidak berkata. Biar akal terus. Dapat dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. Biar hati berkata-kata asalkan lidah tidak berkata. Biar akal terus menduga. Asalkan jiwa tidak berzina neraka. Wow, genius. Allahu Akbar. Biar hati berbicara asal mulut tidak berkata. Biar akal terus menduga. Asalkan jiwa tidak berzinar neraka. Tak nak lah. Apa biar hati merana asalkan lidah tidak berjadi. Bosan, boring. Jangan pandai-pandai tukar. Ni gua punya ilham Allah kasih pada gua. Lu jangan pandai-pandai nak pandai tukar-tukar pula. Dengar betul-betul . And biar hati berbicara asalkan lidah tidak berkata. Biar akal terus menduga asalkan jiwa tidak berzina neraka. Bodoh lah kau ni. Biarkan lidah menjilat asalkan tidak bercabang. Kau rosakkan masa Melayu lah kau ni. Astaghfirullahaladzim. Okay. Jadi saya nak buat t-shirt. T-shirt empat. Malaysia Muslim, Melayu, Malaysia Muslim, Melayu, Malaysian, pray on play. Sebab saya dah habis dah War 369 BP lalu. Alhamdulillah. Sekarang ni masuk ke dimensi baru, transformasi IQ menuju ke Empal. Okay. So kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah kerana Allah mengunirkan seorang Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, iaitu Tuan Sri Muhyiddin Yassin. Dan begitu juga bersyukur alhamdulillah Allah mengurniakan kita wali-wali Allah, wali-wali keramat ini yang orang kata banyak membantu juga dalam pembangunan, dalam proses kita ke transformasi yang lebih jitu padu ya, pada
Datuk Sri Najib Razak, kepada Tun Mahathir, dan kepada Ahmad Zahimidi, Datuk Sri Ahmad Zahimidi, Tengku Razali, siapa lagi, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Tan Sri Wan Azizah, siapa lagi, Tan Sri Wan Azizah, Datuk Datin Sri Wan Azizah, siapa lagi yang kita perlu, Tuan Sri Haji Adi Awang, siapa lagi, boleh katakanlah semualah kan, semua yang terlibat dalam Malaysia ni, tak kira kita ni semua, netizen-netizen ni semua, saya rasa kita patut bersyukur kepada Allah SWT kerana kita telah diberikan satu perhatian yang sangat besar di mata dunia yang menyebabkan mereka semua tidak mampu untuk memikirkan secara rasionalnya mengapa Malaysia masih lagi dalam keadaan aman damai, tenang, Alhamdulillah, tenang ispadu, tenang isjitu, tenang is awesome, Alhamdulillah, syukur kerana kita semua mendapat rapatkan saf dalam barisan Malaysia, dan saya rasa bersyukur kerana sikit Allah mengizinkan saya untuk menggunakan nama Prince Chiki Al Ikram Dinsley. Lah, Al Ikram Dinsley. Malam ni saya mengumumkan, kerana malam ni tak lama lagi beberapa minit lagi birthday papa, kan, 2/3 kan, sempena 2/3 saya nak umumkan nama saya, kan, 2/3 Prince Chiki Al Ikram Dinsley paid, wow, PAID, power tu, Allah kasih ilham ni ke budak tu, kan. So sempena ya 2/3 ni bersama dengan 1 Rejab, kan Rejab lagi, dah habis Rejab dah, kan. 2/3 ni saya akan gunakan nama saya, saya akan announcekan nama saya, nama seterusnya untuk saya gunakan dalam dimensi chill lah korang ni. Korang ni ngelabar lah, jiwa tak kental tu, otak korang ni mangkor, tahu tak? chill, hidup ni kena chill, ok, chill. Sebab tu wujudnya Serumbal Chill Bliss. Jangan lupa nikmati Serumbal Chill Bliss Prince Chiki Boom Boom. Rasa pedas macam iblis, jangan jadi iblis. Dah lama tak dengar benda tu lah. Hana Selwa. Waalaikumsalam. Aduh. Syukur Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur kerana Allah menggunakan saya ilham yang Alhamdulillah. Saya bersyukur kerana saya ada nama Dinsley di belakangnya. Sebab tu saya tak boleh pisahkan dengan Dinsley tu. Yang lain saya boleh tukar suka hati saya, tak ada masalah. Wujudkan karakter saya. Kau keluarkan, kau yang number A, kau keluar, aku taruh nama. A, B, keluar, aku taruh nama. C, keluar, taruh nama. So suka hati aku lah. Aku punya hak, aku punya suka lah. Bukan hak kau, hak aku, hak Allah. Hak aku, bukan hak kau, hak Allah. Okay. Buka bisnes apa? Boleh je, tak ada masalah, insyaAllah. Sekiranya saya nak, sekiranya nak kolaborasi pasal bisnes, kepada niat kita yang paling penting adalah lillahi ta'ala. Yang penting sekali berkat rahmat taufik hidayah nur cahaya Allah SWT, nur cahaya Muhammad SAW. Lain kalau nak menipu aku tak nak. Okay. Jadi kau lagi nak. Prince Al Ikram Dinsley paid. You got paid. Cool, smart kan? Macam kan? Oh. You got paid. Power tu kan? So okay.
Okay, saya ada beberapa masa lagi untuk saya menikmati LV, LV, LV. Jam 4.12 saya akan announcekan nama saya dan kita bersamakan program dalam LV, LV Biarlah Rahsia. Kita tunggu jam 12 malam sempena hari jadi Allahyarham Ayanda Beta, iaitu Haji Muhammad Safiuddin bin Datuk Seri Haji Ahmad Said. Jadi saya akan announcekan, tunggu 2 Mac ni, pukul 12 tepat ni saya akan announcekan nama yang sebenar dan saya buat officially nama yang saya perlu pakai dalam dunia dimensi yang luar biasa. Biasa-biasa, luar biasa, liar bisa seperti saya. Liar biasa dan liar bisa. Jumpa lagi, sabar, sabar. Tunggu pukul 12, saya akan buat balik LV ini. Bye, sanggup. Asal.